Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat reperkusi dan semedar maret warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya menggunakan kaos kesaran jersey YSI YouTuber Sepeda Indonesia, bahwa pada Rabu kemarin sahabat saya Om Didi Asia melakukan perjalanan tur dari Bali menuju Jakarta sekitar 1200 km, dan kita doakan Om Didi melakukan perjalanan yang sangat panjang dari Bali menuju ke Jakarta, dan beliau nanti akan mampir di Kabupaten Subang menyambangi kami yang ada di Subang, saya dan Om Iman Subang juga kawan-kawan yang lain. Yuk kita gas. Hari ini saya mengikuti perjalanan beliau sebagai bukti bahwa kami mensupport perjalanan Om Didi Asia. Tapi ini saya bertemu dengan sahabat saya Mas Jojo. Sampai hati-hati di jalan saja menuju Bali Jakarta. Thank you. Saya akan lanjutkan perjalanan pagi ini. Semoga selamat sampai tujuan. Saya goresnya tertahan dengan hujan. Mudah-mudahan hujannya jadi berkah. Allahumma sahiban nahyan. Kita goes sore ringan aja ya. Gak. Dari tadi udah tungguin hujan, terus ada gerimis, udah sedikit lagi saya naik, ternyata hujan lagi. Ya, nggak apa-apa ya. Dah, kehujanan. Yuk, guys, kehujanan. Eh, hujan ya. Saya ucapkan selamat jalan, selamat menempuh 1200 km kepada Om Didi dari Bali menuju Jakarta, dan kami tunggu di Subang, YSI Subang, Jawa Barat, bersama Om Iman, Kang Yon dan lain-lainnya. Yuk, selamat jalan Kang Didi, Om Didi, jangan lupa nanti berhenti di Kabupaten Subang menikmati timbel, menikmati nanas Subang. Salam guys, salam sehat, salam YSI, salam MR Pasundan. Oke teman-teman, YSI YouTuber Sepeda Indonesia, ayo kita terus publikasikan teman-teman komunitas goes dan goes kita di seluruh negeri, dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke. Oke, dan saya sekarang berada di alun-alun, saya akan cari kawan dulu. Sekali lagi, selamat jalan kepada Om Didi. Om Didi, selamat jalan. Hati-hati di jalan. Kami teman-teman YSI menunggumu di setiap daerah. Semoga Allah melindungi perjalananmu. I love you full. Jangan berliku, berdaki.
Nikmati jalan panjang yang pernah kita tempuh. Bersama-sama kita akan mengayu lewati sawah dan bukit di alam desaku. Bersama-sama kita akan mengayu sepedaku. Kasih buat Sasari. Ya, ini hujan-hujan. Terpaksa saya latihan karena nanti buat Cimi kondisinya bisa seperti ini, hujan. Segala medan, dari sekarang kita harus terus latihan. JSI, insya Allah sanggup. MR Pasundan, insya Allah sanggup. RBS, sanggup. Hari Kamis, jam 16. Saya remedial pagi, karena pagi gak rekod. Ayo, bergaduh pada hari. Sorry ini. Saya balik lagi ya ke warungnya Bapak Suri. Gaduk Pantasari. Hari Kamis pukul 16. Cari medial karena pagi gak rekod. Hujan. Ya SE. Om Deddy semangat. Kilometer 82, tepatnya di Pantai Mandiri. Saya diberi kesempatan oleh pemilik warung untuk beristirahat beberapa saat. Hari Kamis, jam 4 sore. Ayo ke Gadeg Bantasari. Mantap, ngek-ngok, hajar. Kamis sore malam Jumat kita ke Gadeg Bantasari. Katanya semuanya hari Rabu kosong, hari Kamis kosong. Yo pada kesini para senior. Kamis malam Jumat mau jam 5. Uhuy. Ya, kepegat hujan takut, saya balik lagi teman-teman ya. Inilah tanjakan Gadeg arah balik yang paling rawan. Ya banyak yang berhasil ke atas kalau tidak ke medan. Ya. Ya. Lumayan ngap. Baik tangan satu. Nah. Yuk, ke Gadeg. Dan tadi adalah tanjakan terakhir. Sampai juga. Jadi rolling. Naik turun Gadeg ya. Oke, sampai jumpa video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita kembali lagi teman-teman. Cukup relaksasi hari ini di ketinggian 256 meter dengan jarak bolak-balik sekitar 14 kilo. Om Didi Asia yang menempuh trek hari ini berangkat ke Bali Jakarta. Kami tunggu di Subang. Di sini. Saya sudah turun tadi. Enggak berani lari jalannya licin. Karena banyak kecil. Saya mampir di
Akbar Akbarium. Siapa banget? Dan saya bertemu sama Pekerjaan Barakatan. Ini ada partner saya nih nanti nih. Kita mau gue lagi, saya mau remedial. Siap. Tangkupan beratu. Saya mau remedial, Ben. Sekali lagi, hati-hati di jalan. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu melindungi Om Didi perjalanan dari Bali menuju Jakarta. Dan jangan lupa, harus mampir ke Kabupaten Subang. Dan salam kuasa.